Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dikirim dari Bos Erik, pengiriman lewat kantor pos dari Surabaya nyampe Bojonegoro 1 hari. Langsung saja kita buka untuk core sama vektor ya. Untuk kondisi mati semua yang dikonfirmasikan gejala kehabisan baterai, lalu layar redup ya, bisa juga kehabisan baterai. Langsung saja kita buka baterainya. Waduh, berat korosi teman-teman, seperti ini. Mudah-mudahan tidak short di modul ya, mungkin ini lama sekali tidak dibuka. Langsung saja saya buka semua, cari aman daripada ntar langsung dikasih baterai dia short konslet mati. Cari aman, kita bersihkan semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Erik di Surabaya atas kepercayaannya. Sukses selalu untuk Anda, sehat sekeluarga, rezeki lancar, dan tentunya tetap semangat. Kita copot dulu untuk seal karetnya, lalu kita angkat mesinnya. Hati-hati, ada modul sensor di belakang. Langsung saja kita copot semua dan kita bersihkan satu per satu. Untuk suntuk core ini bandel sekali, jarang sekali dia mati. Kebanyakan rusak di LCD garis atau buram ya, atau kehitaman. Untuk mesin kuat sekali, kelihatannya ada jalur lampu yang putus ya, 2 jalur. Coba kita lihat dengan kaca pembesar, karena dilihat dengan kasat mata tidak kelihatan ya, ada 2 jalur yang putus. Langsung saja kita jammer, kita hubungkan dari IC ke jalur lampu. Sudah saya jammer, lalu kita potong, kita rapikan dulu. Sudah saya jammer, kita lihat dulu dengan kaca pembesar apa jalur bagus. Bagus sekali, sudah terhubung. Mungkin untuk lampunya sudah menyala. Kebanyakan atau rata-rata untuk perangkat elektronik apapun itu, entah HP atau apa, kalau kena air dia yang diserang IC lampu atau jalur lampu. Langsung saja kita rakit kembali. Sudah beres, lalu kita coba. Alhamdulillah menyala. Cuma untuk LCD ada garis tengah sama bawah. Ada 2 kemungkinan. Mungkin LCD-nya rusak efek dari benturan. Bisa juga untuk jalur LCD ada yang putus. Enggak terasa ayam jago sudah bunyi, tandanya sudah pagi. Kita lanjut dari esok. Saatnya istirahat. Salam olahraga.
Dan video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya Galuk Setiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.